Yang pekerja mereka yang beragama Islam mesti dibenarkan waktu itu untuk mereka menunaikan solat Jumaat. Itu yang saya minta. Sama juga yang saya hadapi dulu satu kes di mana di Kuala Lumpur, sehingga Datuk Bandar Kuala Lumpur semasa dulu setiap pembelian contohnya tukang sapu dibawa seorang wakil tukang sapu di dalam mesyuarat itu. Kerana mereka lah yang buat hands on-nya. Dia tahu jenis apa penyapu yang baik, jenis apa penyapu yang akan digunakan. Tetapi yang dahulu hanya ada kucing officer saja. Dan kucing officer tak tahu alat yang begitu adakah sesuai dan boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Itu saja yang nak sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Zulfi Ibrahim daripada Majlis Perundingan Umat Islam Malaysia, MAPIM. Pertama sekali, kita sangat menghargai khususnya yang dibuat oleh kerjaan yang di bawah Sultan Kuasa ASM ini kerana telah menetapkan satu asas kepada Islam dengan menetapkan maqasid syariah sebagai sumber, dan dia melihat kepada tahap pengukuran yang disebut itu adalah 8 sektor. Memang kalau kita melihat dasar yang dibuat oleh kerjaan ini biasanya cantik pelaku dari segi pembentangan, dari segi bahan dan sebagainya. Tapi sering ditanya dan sering dipersoalkan dari segi pelaksanaannya. Jabatan Kuasa ASN sudah duduk, tapi apakah mekanisme untuk mengukur pencapaian pelaksanaan di 8 sektor yang disebut? Yang jelas kita lihat semua sektor yang ada itu bermasalah. Sektor politiknya, kepimpinannya, ekonominya, akhlaknya ada masalah. Jadi mungkin di situ ada beberapa kelemahan yang boleh difikirkan oleh Jabatan Kuasa ini untuk selain daripada melihat cantiknya dasar itu, tapi mesti melihat pelaksanaannya. Okey. Yang kedua, saya nak mengaitkan soal ASN ini dalam konteks hubungan kita dengan perjanjian perkongsian Trans-Pacific PPA yang saya tidak pasti sama ada sudah ditandatangani ataupun masih dalam perbincangan. Tapi saya mendapat maklumat Oktober ini akan ditandatangani. Cuma yang menjadi masalah yang juga disebut oleh Dr. Mahathir, PPA ini ada masalah pada negara kita. Kerana salah satu daripada perjanjian dan kandungan itu ialah dia memberi kuasa yang sebesarnya kepada ruang-ruang, kepada ruang yang sebesarnya kepada syarikat-syarikat, syarikat-syarikat atau kuasa besar dunia. Dan ketika itu kita tidak punya kuasa untuk mengawal. Sebaliknya kita akan terikat dengan kekangan yang sudah ditetapkan oleh pelobi-pelobi Amerika Syarikat terutama. Termasuklah yang saya nak kaitkan soal halal haram yang juga termasuk dalam aspek ASN. Jadi kalau ketika perjanjian itu ditandatangani, apa kehalangan? Misalnya kita meletakkan label halal, tapi waktu itu lobby-lobby dan kuasa besar itu sudah meletakkan kami tak mau. Bahkan mereka punya kuasa untuk mengambil tindakan mahkamah dan kita tidak ada kuasa rayuan. Maknanya Malaysia tidak akan dikuasa oleh mahkamah, ya, maksudnya yang di Malaysia. Malah kita tidak ada kebenaran untuk membuat rayuan. Saya bimbang apakah ASN ini ataupun halangan ini akan timbul.
walaupun kita sudah buat dasar, tetapi kalau PBA yang kita bincang di peringkat NGO dan beberapa individu, inilah antara kebimbangan kita. Itu dari satu sektor makanan, apalagi kesihatan dan sebagainya, yang apakah dia memenuhi kehendak rakyat kita sendiri. Masih banyak atas perhatian. Allahuakbar. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Zulkifli, kepada Mahathir atas pertanyaan dan juga perkongsian. Ya, kita bagi ruang pada pembentang kita. Terima kasih. Saya rasa sangat gembira lah, kerana nampaknya tugas indeks syariah ini banyak boleh dibuat. Ada modalnya untuk dia bergerak. Tetapi saya tak nak, seperti mana saya katakan tadi, tak mahu mendahului. Sebab saya ni dari segi bukannya penyelidik. Ya. Kalau saya bagi kata bagus, tak bagus dah sekarang, maka penyelidik akan komplain saya. Oh, ustaz dah bagi dah dulu ke tidak apa. Lagi katanya kami dapat penyelidikan. Yang keduanya, kita nak lihat, dia kata tadi tentang kajian orang tak sunat Jumaat sudah boleh dipertikaikan. Maknanya, credibility dan kejituan penyelidikan kita itu perlu, kalau boleh, dielakkan perkara-perkara seperti ini. Ini yang kita nak buat, kerana kalau kita buat penyelidikan secara spontan tanpa asas-asas metodologi penyelidikannya yang tak boleh orang tolak dan sebagainya, dan keterlibatan mereka yang diselidik dan kena selidik, penyelidik dan sebagainya, barulah kita rasa ada dapat dipertanggungjawabkan. Yang keduanya, kita tidak boleh satu kajian itu hanya dalam 2-3 daerah. Kita kena melihat secara global, secara negara kita, kerana ini indeks syariah untuk negara, ya, bukan untuk katakan kampung saya atau kampung yang berhormat dan sebagainya. Namun demikian, ini adalah asas juga yang menjadi pemikiran kita. Perkara yang lain disebutkan tadi tentang masa yang kita sedang hadapi sekarang ini, dan ini juga akan mungkin dilihat oleh penyelidik nanti dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi Islam yang kita akan bagi pada mereka melihat, terutamanya para-para yang terlibat di dalam perekonomian, dan mereka kalau nak kata tak baik, kita mesti ada asasnya. Nak kata baik, mesti ada asasnya. Kebimbangan halal dan haram, mesti ada asasnya. Dari mana mereka boleh mengatakan ini tak baik dan ini baik, tak boleh dipertahankan di mahkamah atau sebagainya. Ini baru andaian kita. Kita pun tak dapat pasti. Dengan sebab itu, kita minta nanti pengkaji-pengkaji yang membuat kajian itu adalah terdiri daripada pakar-pakar perundangan, pakar-pakar ekonomi yang kita yang dilantik oleh universiti, yang kita pilih daripada universiti tersebut. Misalnya ada bilang undang, kita ambil daripada UIA, dan pakar-pakarnya bukannya UIA tetapi baru profesor ada luar UIA. Dalam ekonomi Islam daripada USIM misalnya, Profesor Perdu USIM, dan baru pakar daripada UKM, daripada badan-badan yang lain. Jadi ketika itulah bahawa kita akan mengatakan sebagaimana yang dibimbangi itu bertapak ataupun tidak bertapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk tambah sikit sebanyak. Apa yang telah dikatakan oleh Tan Sri itu memang wajar kita ambil kira, sebab kadang-kadang kita mungkin gairah nak pergi pada keberkesanan sebelum kita dapat hasil kajian. Namun saya nak kendurkan apa-apa kegusaran, sebab saya bayangkan nanti dalam laporan kami yang bersifat bebas kepada pihak kerajaan, khususnya pada Yang Berhormat dan Menteri sendiri, laporan yang akan dibawa akan menyentuh tentang keberkesanan ini, dan saya akan syorkan supaya soal keberkesanan ini perlu dibawa pada satu pendekatan sistematik seperti berikut. Pertama, laporan ini wajar ada semakan realiti. Mesti ada reality check. Sebab sebelum kita nak majukan apa-apa saranan, kita mesti jelas tentang apakah realiti kita.
Perkara kedua, selepas kita ada simakkan realiti, kita mesti membuat diagnosis. Maksud diagnosis apa? Kita kena tahu punca utama. Bukan punca rantingan, punca utama. Dan punca utama ini termasuklah yang tersurat dan tersirat, termasuklah yang secara langsung maupun tak langsung. Selepas kita dah buat diagnosis, kita kena buat prognosis. Prognosis ni apa pula? Sekiranya kelemahan yang kita dapati ini berterusan, apa akan berlaku? Ini ialah untuk nak tanamkan pada pihak kerajaan bahawa apa yang termasuk dalam laporan kita ini kena diambil secara serius. Setelah kita membuat prognosis itu, barulah kita akan lakarkan pelbagai option tindakan, termasuk yang Tuan Haji Zulkifli merasa begitu peka. Masuklah soal tindakan yang daripada sama ada pihak pengubah dasar atau pelaksana dasar ataupun sebagainya. Kemudian, perkara kelima, satu-satu tindakan kalau dilakukan, apakah senario dia? Soal senario saja, ilmu senario saja, ada 12 senario yang rata-rata boleh berlaku. Kita kena lihat senario mana yang agaknya akan berlaku dalam konteks Malaysia. Perkara yang keenam, kita nak kena padankan antara tindakan dengan siapa yang nak buat pelaksanaan tindakan itu. Ini matching exercise. Ini sangat penting. Tak semua perkara semata-mata disebabkan ISM ini urus dari JAKIM. Tak semuanya semestinya bawa JAKIM, mungkin bawa jabatan lain. Mungkin ada perkara yang bersabit pendidikan, tapi tak semestinya kementerian pendidikan yang buat, kementerian lain laksanakan. Matching exercise ini sangat-sangat penting. Ada setengah perkara mungkin pentadbir yang buat, ada setengah perkara mungkin ahli politik yang kena buat. Matching exercise sangat penting. Yang ketujuh, barulah kita akan majukan cadangan-cadangan pemantauan dan juga pembaikan. Dan akhir sekali, kita merancang, Allah juga merancang. Dan perancangan Allah itu lebih baik dan terbaik. Maka kita mesti ada plan contingency. Sekiranya apa yang kita syorkan dalam kita punya laporan itu tak menjadi, apa kita punya plan contingency? Jadi dengan kata-kata ini, dan sekiranya perkara ini diangkat dan diterima oleh pihak jawatankuasa Tadbir Urus Idai Syariah Malaysia, maka hadirin-hadirat sekalian boleh membayangkan bahawa nanti pada tahun depan, kita bukan sekadar nak syok sendiri dengan satu-satu angka. Angka rendah ke sederhana ke tinggi, itu bukan urusan kita. Tapi di sebalik angka, apa yang kita nak majukan secara syur kita. Dan inilah 8 aspek yang insyaAllah saya akan secara peribadi bawa kepada jawatankuasa. Tersabit tentang TPPA, saya secara peribadi sendiri pun anti pada TPPA. Tapi saya rasa jangan kita jamdekan. Keputusan belum dibuat. Ia belum tentu akan kerajaan akan menerai. Ya? So kita jangan jamdekan. Dan biar kita buat bab kata orang Kelantan, koho-koho secara gradual. Terima kasih.